kuya maturong mo na ang maturo-turo katopata. Malis dunia senar yana marati perhatian tu. Yang kita harus bikinkan bagaimana supaya menarik perhatian orang baru kita masuk. Contoh saya nak. Saya dengan ucapan basmalah baru mapak lebih ke atau malebih ke. Eh? Kemudian saya salam. Kemudian saya masuk muka dima dengan mendahului bahwa bertolak pada falsafah sastra Bugis dalam syair klasik rilalengna galigori matkadana cokomua minasai na kero dewata sewa na yamat lupa. Arti kata berpuji dua harapan kehendak Tuhan lah yang berlaku, maka itulah yang menjadi kenyataan. Akat tanah atak bakerna minasabat dan muangnya idik muana boleh nekia elo ulle si mata namo pamaraja talemak jajar na yaman nesa pada tosa di pablo eya soe yonro melebi enan nema baraka ya alhamdulillah. Bapak ibu hadirin yang kami hormati, batu kecubung warnanya ungu ditata berlian batu bermutu. Adat kami menyambut tamu, tamparkan tikar lebarkan pintu, orang ke laut menjala udah sore hari pasang pelita, yang ditunggu telah datang, yang dinanti sudah pun tiba. Narima kuanan hari itu kupak diolit tandre di rumah tandre tandre gangka sujud sompa mapaka raja mapaka raja di puangan Allah Ta'ala dan seterusnya. Kebetulan di situ banyak-banyak yang membawa dari pihak laki-laki, nah adalah dari termasuk salah seorang profesor dari Unhas yang menyampaikan bahwa selama saya mendengarkan orang mempetua ada biasa mulai saya tidak perhatikan pertengahan itu pun dan barusan ini saya masih mau tapi sudah habis. Jadi saya ucapkan terima kasih Prof. Elo lene puang latala. Sebagaimana upaya saya untuk demikian, kalau Tuhan tidak mendahaki tidak juga jadi. Jadi itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jawaban saya kepada profesor tersebut. Sebenarnya mau berbicara, jangan dulu terus masuk. Pada tokong keperluta ricet di tetap petaniru perluta dulu di bawah. Kita harus memulai bagaimana cara membuka sehingga kita masing-masing sudah sehati. Nasabah hati, pepadan hati, sampai pada hati, nanti makati hati. Jadi kalau tidak dari hati ke hati, itu mustahil akan terjadi komunikasi yang begitu membawa kesan. Untuk itu mulailah dulu dengan kata-kata mukaddimah, baru masuk kepada yang dimaksudkan itu. Selamanya begitu. Ya jangan langsung. Soal sekarang pembicara langsung saja. Terus nakuat kata, jangan. Harus baik tahap kedua, ambil lagi. Tahap ketiga, ambil lagi. Jangan langsung masuk. Mungkin jawab. Ada contohnya, Bang. Contohnya. Setelah orang sudah datang dari kita dari pihak perempuan, engkau merupu oleh puan pasuak katana, jangan terus kita mereka terima. Kita harus berikan lagi pembukaan apa? Kita katakan, nah dia datang itu susah, tidak gampang. Jadi kita berikan dulu sebagai pantun bahwa kalau tidak berada-ada, masakan tempo bersarang rendah. Kalau bukan karena anda Aminah, takkan kemari bersusah payah. Air mata tertumpah dari rintihan bayangan rindu, mengingat lantunan bisikan sumpah dalam untaian ketenangan syadu. Semoga bertumbuh subur cinta kasih yang tersemaikan di taman kalbu, mekar berkembang bunganan indah, semerbak wanginya ke seluruh penjuru. Untuk itu ibu dan bapak datang kemari, datang untuk memenuhi janji, janji yang telah dia bisikkan kepada Ananda Aminah dengan menjunjung tinggi maharnya, warisan leluhurnya ke puncak langit. Karena tak akan terjadi kasih sayang tak berbalasan, rindu hanya sepihak bagi yang berkekasih. Dan apabila dua hati telah terpadu, akan muncul kerinduan melalui kenangan yang indah. Akat tamaraja angketawawa, engkai ripat di bola si bawa tipu tangke, ulawen ria lagino, salaka ria lalola, intam berlian dalam permata, riko yang melek ripu minasai, riali di cengena lelukuan, ripa endre di cengena ributi langi, ritandre di tengah gitara,
Kipa cokong itu rete bu, nata dunia lu kelu, nata rana wetu, naraga raga pasen riang. Mengatakanlah untuk terakhir, sudah sepakat, kita mengatakan mina, bulat kata karena mubagat, bulat air dalam pembulu, buku dan ruas sudah menyatu, tujuan bersama telah tercapai, alhamdulillah. Apa yang disampaikan tadi, semoga takkan lekang karena panas, tak akan lapuk karena hujan, takkan tergoyangkan oleh badai kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siarkan ni bicara, si pahan ni akata menguruni ni ai tempat dini gego pasok luka tarawana namukan ini gego pasok luka tarawana risaliot pabate itu dengan.